sekarang waktunya Grey nge-vlog. Tuh, tuh, tuh. Apain itu? Balik sini. Balik. Grey. Kalau Grey nge-vlog, itu selalu kayak gini. Yang nyuting itu juga ikut-ikutan ngos-ngosan, guys. Tuh, dia susah diatur. Dia itu tidak seperti kucing lain. Kucing-kucingku yang lain itu ketika nge-shoot dia langsung tahu kalau ini kamera. Dia harus bergaya. Kalau ini enggak, dia lari-larian. Ngapain sih? Shh, Grey. Ya sini. Turun. Ayo turun. Grey. Coba ya guys, aku tinggal ke Grey. Kamu kok anteng di situ, kenapa? Hus, miau. Turun. Nah. Turun. Sini, turun. Grey. Iya, oke. Okay. Sini lah. Di sini enak, sejuk. Ayo. Grey. Nah, itu dong. Kenapa kamu pup? Enggak ada pup dulu. Di sini itu tempat sampah organik. Gak ada plastik, tapi gak banyak. Kebanyakan sampah ini, sampah dedaunan di tempat aku. Kalau sampah yang anak-anak organik itu biasanya pendidikan. Dong, lari. Oke. Aku di sini. Cari teman. Aku di sini. Sini lo. Hey. Ini lo, punya mainan. Wajahnya itu udah lebar ya, Grey. Makan terus. Dia kan aku jadiin satu kandang sama Oyen. Setiap makanan Oyen yang gak habis, yang ngabisin dia. Jadi Oyennya itu kayak ya standar gitu. Kalau cewek sekarang itu tetap langsing, dianya makin lebar. Hey, Grey. Selalu Grey. Dia minta mainan. Sit. Kamu minta mainan. Oh. Gitu ya. Gak boleh digigit ya. Nah, digigitin aja, ditabok-tabok. Dia minta diajak main, guys. Kaget. Wajahnya lama-lama kayak Sam ya. Anaknya Sam sih. Aduh, gemes.